Hai semuanya, buat cemilan muda yuk, murah meriah dan cocok untuk ide jualan. Nah, langkah pertama, kita siapkan kulit pangsit secukupnya. Saya beli yang eceran ya, yang memang khusus untuk jualan, dan saya beli di pasar supaya harganya lebih murah dan juga hasilnya lebih lebar ya. Tuh, jadi kulit pangsitnya tidak terlalu yang tebel banget dan juga tidak terlalu kecil. Ini cocok banget nih dijadikan ide usaha, bisa dijadikan ide usaha rumahan, ide usaha online, ataupun kalian buka lapak, ataupun titip di warung. Ini dijamin laku. Ambil satu lembar, kemudian dioleskan dengan air, kemudian kita lipat seperti kipas ya teman-teman. Airnya jangan terlalu banyak supaya tidak sobek-sobek. Selanjutnya tinggal direnggangkan aja bagian tengahnya, ditekan. Nah teman-teman, lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih. Tuh, jadi bagian tengahnya khusus tengah ditekan. Tuh, cantik banget. Nah, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oh iya, sebelum menonton lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe ya terlebih dahulu channel YouTube-ku dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Terima kasih. Selamat menonton ya, semoga kalian suka. Jadi modal per lembar kulit pangsitnya jatuh di Rp70. Nah sekarang kita panaskan minyak menggunakan api kecil cenderung sedang. Kemudian langsung aja kita goreng. Wow, hasilnya cantik banget. Mekar sekali dan kelihatan besar ya. Jangan lupa dibolak-balik sesekali. Nah, ini kita goreng sampai merata matangnya dan juga crispy.
Nah, kalau tipe kulit pasir saya tidak perlu terlalu coklat ya. Jadi walaupun masih putih, dia sudah matang dan crispy. Nah, supaya tidak pahit, kita menghindari kalau terlalu gelap juga warnanya. Sekarang kita tiriskan supaya tidak terlalu berminyak. Lakukan hal yang sama lagi ya sampai semuanya selesai. Nah, bagian tengahnya bisa ditekan-tekan kalau misalnya sudah mulai melebar ya. Tuh, jadi ditekan-tekan aja menggunakan capitan seperti ini, nanti dia akan rapat kembali. Yang penting jangan sampai terlalu garing baru ditekan, nanti pecah. Jadi awal-awal masukin sudah harus ditekan-tekan ya. Nah, ini udah selesai, kita langsung aja tiriskan dan angkat. Nah, langsung deh kita bisa sajikan. Bisa dimasukkan ke dalam wadah mica plastik seperti ini. Nah, bisa dijual per pack ataupun bisa dijual per satu pieces. Satu piecesnya dijual 500-an pun untung banget ya, atau 1.300 pun tetap untung. Nah, teman-teman bisa sajikan dengan saus sambal ya. Dijamin ini enak banget, nagih, makan 3 pun gak akan cukup. Rasanya gurih, crispy, renyah, dan juga enak banget. Kalian wajib banget cobain. Terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa di like, komen, di share ke teman-teman kalian. Nah, sampai jumpa kembali ya. Salam sukses dari channel YouTube saya. Terima kasih. Bye-bye.